Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandung, Emma Sumarna, menuturkan khusus untuk tempat hiburan, wisata, dan mis di hotel akan dibahas lebih detail mengenai pembatasan terkait protokol kesehatannya. Walaupun secara prinsip berpeluang untuk beroperasi, pihaknya akan melakukan diskusi dengan SKPD terkait lainnya. Emma menuturkan teknis operasional yakni tempat hiburan belum boleh semua dijual 100%, dilakukan dengan prokes ketat dan satgasnya harus ketat, pengunjung sudah divaksin, dan tanggung jawab ada di pengelola. Emma menambahkan kuncinya adalah pengawasan. Untuk pemberian relaksasi tempat wisata, hiburan, dan pertemuan hotel tetap akan dilakukan simulasi kembali. Hal tersebut guna memastikan protokol kesehatan bisa dijaga tetap ketat sekalipun diberikan pelonggaran. Berkenaan dengan kapasitas pertemuan di hotel ataupun tempat wisata, Emma menuturkan tidak akan melakukan pendekatan persentase dari kapasitas yang tersedia, namun akan dihitung dari jumlah orang secara proporsional.